Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita memasuki bab kedua dari bagian kedua, yaitu ini bukan pendapat, ini biologi. Oke, kita awali dengan sebuah cerita singkat. Langsung saja saya bacakan. Sekarang, para Starbelly Snitch mempunyai bintang di perut mereka. Para Plain Belly Snitch tidak punya. Bintang-bintang itu tidak terlalu besar, malah sebenarnya sangat kecil. Mungkin kita pikir benda seperti itu tidak penting sama sekali. Lalu, dengan cepat, Sylvester McMonkey Pigbin membuat sebuah mesin yang sangat aneh. Dan dia berkata, "Kalian ingin bintang-bintang seperti Starbelly Snitch? Teman-teman, kalian bisa memilikinya dengan membayar $3 untuk satu bintang." Di dalam kisah tahun 1961 tentang para Snitch ini, Dr. Seuss memperkenalkan dua kelompok Snitch. Yang satu memiliki bintang di perutnya, dan yang lain tidak. Mereka yang tidak punya bintang berusaha keras mendapatkannya agar mereka bisa merasa pantas. Mereka bersedia berusaha keras dan membayar mahal hanya untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Tetapi hanya Sylvester McMonkey McBean, pria yang mesinnya bisa memasang bintang di perut, yang mendapatkan keuntungan dari hasrat para Snitch untuk merasa pantas sebagai bagian dari kelompok. Seperti untuk banyak hal lain, Dr. Seusslah yang paling bisa menjelaskan dengan baik. Para Snitch ini menggambarkan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan kita ini tidaklah rasional, tetapi terus-menerus ada di semua orang, di semua budaya. Ini adalah perasaan yang kita dapatkan ketika orang-orang di sekitar kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Ketika merasa menjadi bagian dari satu kelompok, kita merasa terhubung dan aman. Sebagai manusia, kita mengidam-idamkan perasaan itu dan mencarinya. Terkadang perasaan itu terjadi secara kebetulan. Kita tidak berteman dengan semua orang yang ada di kota kelahiran kita. Tetapi, ketika pergi ke tempat lain, lalu bertemu dengan seseorang yang berasal dari kota yang sama, kita langsung merasa terhubung dengannya. Kita tidak berteman dengan semua orang di negara kita. Tetapi, ketika pergi ke luar negeri, lalu bertemu dengan seseorang yang berasal dari negara yang sama, kita langsung merasa terhubung dengannya. Saya ingat akan perjalanan saya ke Australia. Pada suatu hari, ketika sedang berada di dalam bus, saya mendengar aksen orang Amerika. Saya menoleh dan memulai perbincangan. Saya langsung merasa terhubung dengan mereka. Kami bisa bicara dalam bahasa yang sama, memahami slang yang sama. Sebagai orang asing di kota asing, untuk sesaat, saya merasa menjadi bagian dari suatu kelompok dan oleh karenanya, saya lebih mempercayai orang-orang asing yang ada di bus itu dibandingkan penumpang lainnya. Malah sebenarnya, di kemudian waktu, kami menghabiskan waktu bersama-sama. Terlepas dari kemana kita pergi, kita mempercayai orang-orang yang bisa menangkap nilai atau kepercayaan yang sama. Hasrat kita untuk merasa sebagai bagian dari kelompok sangatlah kuat, sehingga kita mau berusaha keras, melakukan hal-hal yang tidak rasional, dan seringkali mengeluarkan uang untuk mendapatkan perasaan itu. Seperti Snitch, kita ingin berada di sekitar orang dan organisasi yang seperti kita dan memiliki kepercayaan yang sama. Ketika perusahaan bicara tentang apa yang mereka lakukan dan betapa majunya produk mereka, mungkin mereka mempunyai daya tarik
tetapi belum tentu mewakili sesuatu kepada siapa kita ingin merasa menjadi bagiannya. Tetapi ketika sebuah perusahaan dengan jelas mengomunikasikan mengapanya, apa yang mereka percayai, dan kita percaya pada apa yang mereka percayai, maka terkadang kita akan mau melakukan apapun untuk menghubungkan produk atau merek itu ke dalam hidup kita. Ini bukan karena produk atau merek itu lebih baik, tetapi karena mereka menjadi penanda atau lambang dari nilai dan kepercayaan yang kita anut. Produk dan merek itu membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok dan merasa kekerabatan dengan orang lain yang membeli produk yang sama. Klub penggemar yang dimulai oleh pelanggan seringkali terbentuk tanpa bantuan perusahaan itu sendiri. Orang-orang ini membentuk komunitas, apakah komunitas tatap muka atau komunitas online, bukan saja untuk berbagi cinta kepada satu produk dengan orang lain, tetapi berada bersama orang-orang seperti mereka. Keputusan mereka tidak ada hubungannya dengan perusahaan atau produknya. Kaitannya adalah dengan orang-orang itu sendiri. Kebutuhan alam kita untuk menjadi bagian dari kelompok juga membuat kita pandai menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan kelompok. Ada sesuatu yang merasa masuk di akal, sebuah perasaan, sesuatu yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata, yang memungkinkan kita untuk merasakan hal-hal yang cocok dan yang tidak cocok. Dell menjual pemutar MP3, dan ini terasa tidak cocok karena Dell merumuskan dirinya sebagai perusahaan komputer. Jadi, satu-satunya hal yang cocok adalah komputer. Apple merumuskan diri sebagai perusahaan yang memiliki misi jadi segala sesuatu yang mereka lakukan yang cocok dengan rumusan itu terasa cocok. Pada tahun 2004, mereka membuat promosi iPod yang bermitra dengan band rock Irlandia U2. Itu dan cocok. Mereka tidak akan pernah membuat promosi iPod bersama Celine Dion, walaupun Dion telah menjual jauh lebih banyak rekaman dibandingkan U2 dan memiliki lebih banyak pendengar. U2 dan Apple cocok karena mereka memiliki nilai dan kepercayaan yang sama. Keduanya menerobos batas. Tidak akan masuk akal jika Apple meluncurkan iPod bersama Celine Dion. Terdengar Dion mungkin sangat banyak, tetapi kemitraan itu tidaklah selaras. Kita tidak perlu melihat lebih jauh daripada iklan TV Apple. I am a Mac and I am a PC. Untuk menonton yang sempurna dari siapa yang ingin dianggap teman oleh seorang pengguna Mac. Dalam iklan itu, pengguna Mac adalah seorang pria muda, selalu mengenakan celana jeans dan t-shirt, selalu rileks, dan memiliki selera humor yang mengolok-olok sistem. Dan PC seperti yang dirumuskan oleh Apple, mengenakan setelan jas, usianya lebih tua, agak membosankan. Untuk cocok dengan Mac, kita harus menjadi seperti Mac Microsoft, merespon Apple dengan kampanye I am a PC, yang menggambarkan orang-orang dari segala jenis kehidupan yang memperkenalkan dirinya sebagai PC. Microsoft melibatkan lebih banyak orang di dalam iklannya, guru, ilmuwan, musisi, dan anak-anak. Seperti yang bisa diduga orang dari perusahaan yang memasok 95% sistem operasi komputer. Untuk menjadi bagian dari kelompok itu, kita harus menjadi seperti semua orang lain. Yang satu tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Ini hanya bergantung pada kelompok mana kita ingin berada. Apakah kita provokator atau kita pengikut mayoritas. Kita tertarik pada pemimpin dan organisasi yang pandai mengomunikasikan apa yang mereka percayai. Kemampuan mereka untuk membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok, untuk membuat kita merasa istimewa,
aman, dan tidak sendirian adalah bagian dari kemampuan mereka dalam menginspirasi kita. Mereka yang kita anggap sebagai pemimpin yang hebat selalu memiliki kemampuan untuk menarik kita mendekat dan memunculkan kesetiaan kita. Dan kita merasakan ikatan yang kuat dengan orang-orang yang juga tertarik pada pemimpin dan organisasi yang sama. Para pengguna Apple merasakan ketertarikan antara satu sama lain. Penunggang Hurley saling tertarik satu sama lain. Setiap orang yang tertarik untuk mendengar Dr. Martin Luther King Jr. memberi pidato I Have a Dream-nya. Terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin, berdiri bersama di kerumunan itu sebagai saudara. Terikat oleh kesamaan nilai dan kepercayaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka saling memiliki karena mereka bisa merasakan di kedalaman diri mereka. Demikian pembacaan bab kedua dari bagian kedua buku Start With Why. Selanjutnya kita akan membacakan subbab bab kedua, yaitu keputusan naluriah tidak terjadi di perut kita, yang akan saya bacakan di video berikutnya.